Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT News dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat dulu di kegiatan Mom Ayu Ting pagi ini. Pertempatan pada hari Jumat yang barokah ini, Mom Ayu Ting lagi jalan-jalan pagi ini bersama tetangga dan juga keluarga tercintanya. Menikmati udara pagi yang begitu sehat dan jalan-jalan sehat bersama Ayah Ojak ini. Dua pasangan yang selalu memberikan keharmonisan dimanapun berada. Sehat selalu untuk Mom Ayu Ting dan juga Ayah Ojak. Moga bisa selalu menjadi contoh bagi anak-anak tercinta dan juga keluarga besarnya. Informasi selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting juga nih yang lagi olahraga pagi. Good morning juga untuk Ayu Ting Ting dan juga Aliancer yang selalu setia beryoga bersama ya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan juga Aliancer. Semoga pekerjaannya selalu dilancarkan dan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin. Dan informasi selanjutnya di sini ada schedule Ayu Ting Ting hari ini Jumat 29 Oktober 2021. Gak kerasa ya, sebentar lagi holiday nih. Holiday lagi, harinya hari untuk bersama keluarga. Siang ini Ayu Ting Ting akan hadir di Brownies TV Trans TV jam 12.30. Dan nanti malam Lapor Pak akan ditemani juga nih oleh Ayu Ting Ting jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Berkumpul untuk Ayu Ting Ting, semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam setiap aktivitas kita ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat selalu untuk Ayu dan semoga semuanya dilancarkan. Dan informasi selanjutnya dilansir langsung dari akun Instagram titir5425. Semangat pagi di hari Jumat berkah, semangat pula buat semuanya. Semangat, terima kasih titir5425. Terlihat di foto ini ada Ayu Ting Ting bersama sahabatnya nih ketika akan mendatangi Polda Metro Jaya menjalankan misi masa depan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Semangat untuk Ayu Ting Ting dan semangat membongkar sebuah kebusukan yang telah ditebarkan oleh Gundik Empa atau Kartika Damayanti. Dari Heavy Galeri 25, hidup mengambil makna ketika Anda menjadi termotivasi, menetapkan tujuan dan mengisi setelahnya dengan cara yang tidak dapat dihentikan. Inilah penampilan Ayu Ting Ting walaupun mendatangi Kapolda Metro Jaya dengan pakaian yang seadanya, tetap stylishnya menjadi sorotan para netizen dan juga para wartawan nih. Cakep banget ya, walaupun stylishnya hanya bercorak warna hitam dan juga biru. Sehat dan semangat selalu untuk Ayu Ting Ting yang selalu menjadi sorotan bagi setiap media. Doakan semoga semuanya dilancarkan dan kasus yang telah bergulir semakin bisa menjadi penerang untuk Ayu Ting Ting dan juga keluarga agar menjadi bahan introspeksi untuk keluarga Kartika Damayanti, khususnya untuk Kade, agar bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Dengarkan kisah Ayu Ting Ting bersama Polda Metro Jaya dan juga Kartika Damayanti. Di sini ada informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting yang spektakuler dan luar biasa. Meskipun banyak sekali hujatan dan juga hinaan, namun namanya tetap melambung. Bahkan hingga saat ini dia membintangi sejumlah iklan dan sekarang menjadi salah satu juri di kontes dangdut ternama di Indonesia, yaitu KDI Kontes Dangdut Indonesia di MNC TV tentunya. Dan ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa untuk Ayu Ting Ting yang memang selama ini banyak sekali yang menghina bahkan merendahkan Ayu Ting Ting. Namun Ayu tetap pada pendiriannya, memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tuanya dan juga anak tercintanya. Hingga saat ini karir Ayu Ting Ting masih sangat melambung, bahkan Ayu Ting Ting sekarang merambah menjadi seorang komedian bersama Wendy Cagur dan juga Andre Taulani serta Andika Pratama.
dan juga aktingnya sungguh sangat luar biasa, di luar ekspektasi. Ayu Ting Ting mampu memberikan nuansa yang berbeda dalam setiap penampilannya. Lansir dari akun Instagram KDI Official, juri yang satu ini gak boleh ketinggalan dong, KDI 2021 harus ada. Setuju kan? Ada Ayu Ting Ting sebagai dewan juri. Ternyata tak hanya Ayu Ting Ting sebagai dewan juri di acara kontes dangdut Indonesia, ada Ivan Gunawan juga nih, Master Fashion Dance of the Best Parking. Ulala, counter glamour yang jangan sampai ketinggalan. Harus ada di KDI 2021 ya kan, biar bisa make over calon bintang dan makin bersinar. Pastinya Ayu dan juga Ivan Gunawan seneng banget ya, selalu dipersatukan dalam satu family. Tanya Ivan dan juga Ayu, di sini juga ada Cakrakan dan juga Denny Cakna. Sebagai dewan juri di acara besar kontes dangdut Indonesia di MNC TV tentunya. Bagi sobat semua jangan sampai terlewatkan. Di juri ganteng Ivan Gunawan, Denny Cakna dan juga Cakrakan yang siap bikin kalian terpesona. Jangan lupa saksikan Gantri KDI 2021 mulai tanggal 1 November pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hanya di MNC TV. Sinyal seru dan juga bakal menghibur karena akan ada bintang-bintang baru di dunia dangdut. Informasi selanjutnya yang tak kalah heboh, Ayu Ting Ting juga akan hadir di show V. Dilansir langsung dari akun Instagram @elajahra12. Catat guys tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Sophie 11.11 Big Sale 11 November pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live di SCTV, RCTI, MNC dan juga Indosiar serta ANTV dan juga RTV. Disiarkan di stasiun-stasiun TV kesayangan kita semua bersama Lesti Kejora dan juga Rizky Billar, Nazar Sungkar dan juga tiga diva dangdut. Ada Neng Cantik, Ayu Ting Ting dan juga Dewi Persik. Bagi sahabat semua jangan sampai ketinggalan ya. Sophie 11.11 Big Sale. Dan masih banyak lagi hadiah-hadiah yang pastinya akan sahabat semua menangkan di Play Sale 11.11. Banyak sekali nih hadiah-hadiah untuk sahabat semua di rumah. Jangan sampai terlewatnya karena ada Queen Ayu Ting Ting di Sophie.id. Digoyang Sofinya dan juga menangkan berbagai macam hadiah menarik untuk sahabat semua di rumah. Kamis 19 November 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan tayang di stasiun-stasiun TV kesayangan kita semua. Oke, semua jangan sampai terlewatkan ya. Ada Sofie 11.11 Big Sale bersama Lesti Kejora dan Rizky Billar, Nazar Sungkar dan tiga diva dangdut. Tambahan performance dari NCT 127 pastinya seru nih ya. Jangan lupa saksikan Sophie Big Sale 11.11 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di stasiun-stasiun TV kesayangan kita semua. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Lesti dan Rizky Billar, Nazar, dan tiga diva dangdut.